Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kepedulian terhadap penganiayaan yang dialami perawat RS Siloam, CRS, oleh tersangka JJ. Gubernur Herman Deru melakukan video call dengan korban yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam. Diakui Herman Deru, perbuatan JJ berdampak buruk terhadap citra daerah. Menjelang sore, Kristina. Gimana kondisi kamu? Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru prihatin dengan apa yang dialami perawat RS Siloam Sriwijaya Palembang, CRS 28 tahun yang dianiaya keluarga pasien. Herman Deru langsung melakukan video call kepada korban penganiayaan untuk memberikan semangat kesembuhan dan memastikan mengawal proses hukum yang dialami oleh CSR. Diakui oleh orang nomor satu di Sumatera Selatan ini, kekerasan yang dialami CSR berdampak buruk bagi citra daerah, khususnya Palembang. Untuk itu, Herman Deru melalui Pemprov Sumatera Selatan akan mengawal proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Palembang. Meskipun ini delik aduan, namun semua putusan selanjutnya diserahkan kepada lembaga ataupun keluarga korban. Sangat buruk dampaknya ya bagi citra daerah ya sebenarnya. Sudah tahu para medis kerjanya kan manusia biasa juga. Tentunya harus didengarkan dulu penjelasan minimal dari atasannya. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dapat menindaklanjuti ini sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.